sini kita sengaja dapat perintah dari Pak Jambi. Pertama berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kinerja. Pertama kami tadi datang ke Pak Hajar di Papua Barat. Itu tadi kita memaparkan kinerja capaian kinerja selama tahun depan ya, luar biasa. Hanya saja memang kita ini sudah bagus kinerjanya, tapi nggak punya kantor itu loh. Tapi walaupun kantornya seperti itu kan luar biasa. Semangatnya para asisten, kemudian para staff-staffnya pegawai semuanya mendukung kinerja Pak Hajar. Terbukti bahwa tadi laporannya semuanya sangat-sangat bagus ya. Kita apresiasi. Salah satu mengenai yang kantor memang sudah tidak kita ada, namun kita ada keterbatasan-keterbatasan. Ya mohon dukungannya aja, mohon dukungannya teman-teman di sini, suarakan agar geranya kantor kesehatan tinggi obat itu segera terrealisasikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kinerja yang bagus tidak didukung oleh kantor sarana prasarana yang bagus, saya khawatir gitu ke depannya seperti itu ya. Apalagi sekarang ini kita alhamdulillah kinerja Pak Hajar itu cukup bagus, kinerjanya juga di sasana agung. Ini terbukti indeks daripada prestasi yang selama ini, yang tahun kemarin 73,9. Dalam kurang waktu sekarang ini dari 42 seperti hasil survei kemarin.